Projek rintis truk vaksin MyMedic at Wilayah memanfaatkan 1,000 penerima vaksin COVID-19 terdiri daripada penduduk PPR Kampung Muhibah hari ini. Inisiatif Kementerian Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan itu bertujuan menyokong program imunisasi COVID-19 kebangsaan di kawasan Ibu Negara. Butirannya bersama Muhammad Ashraf Ishak. Projek rintis yang digerakkan julung kalinya hari ini adalah satu percubaan yang memfokuskan kepada kawasan tumpuan penduduk dan kawasan industri. Matlamatnya, mempercepatkan proses pemberian vaksin kepada rakyat yang terdedah risiko jangkitan COVID-19, khususnya di kawasan berkepadatan tinggi. Sebagai permulaan, dua unit truk vaksin bergerak digunakan di PPR Kampung Muhibah dengan kemampuan kapasiti 500 dos vaksin setiap hari. Saya rasa ini satu langkah yang amat baik, ya. Langkah yang amat baik supaya warga PPR khususnya dapat vaksin lagi cepat, lah. Lagi cepat maknanya lagi baik, ya. Lagipun kita kelompok di sini tak payah jauh-jauh lah pergi, kan. Saya rasa ini satu inisiatif yang baik daripada wilayah, lah. Memudahkan orang semua, terutamanya orang tua dan orang KU, lah. Ya, alhamdulillah, bila adanya benda ni, sepatutnya akak pergi 9 bulan di PWTC. So bila ada DBKL buat dengan KKM, truk bergerak ni, akak tukarlah. Alhamdulillah dah dapat, dia memudahkanlah penduduk-penduduk setempat, kan. Pergi tak jauh, kalau tidak jauh jugalah daripada kawasan perumahan ni nak pergi ke PWTC. Bagi saya, benda ni mudahlah. Dia tak menyusahkan, just daripada rumah dia siap-siap dengan SOP pun semua terjaga, so dia memudahkanlah. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa yang meninjau proses pemberian vaksin yang bermula seawal jam 9 pagi sehingga 4 petang itu nyata berpuas hati. Beberapa penambahbaikan perlu dilakukan termasuk menambah tempat menunggu dan bilangan petugas sukarelawan bagi melancarkan proses pemberian vaksin. Yang saya harapkan ialah kita membawa vaksin kepada rakyat, ya. Jadi rakyat tak payah travel dan rakyat tak payah menunggu terlalu lama. Kerana di bawah sistem ini kita ada kapasiti untuk membantu mempercepatkan sampai 15,000 ke 20,000 dengan jumlah truk yang kita ada. Jadi dengan cara demikian kita harap kita dapat membantu mempercepatkan membawa vaksin kepada rakyat, terutama sekali golongan yang tua, yang uzur, yang tidak begitu mobile, yang tak ada kemudahan. Pelaksanaan program ini merupakan salah satu daripada 7 inisiatif Wilayah Sana 5.0 bagi memastikan 80% penduduk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dapat divaksinasikan menjelang Ogos tahun ini. Kepada anda yang belum mendaftar, segeralah berbuat demikian bagi membolehkan imuniti kelompok dapat dicapai di negara kita ini. Muhammad Ashraf Ishak, Berita RTM.